Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua, selamat datang kembali di channel Alvarimeg ya. Oke nih sahabat-sahabat, jadi di kesempatan kali ini saya akan menunjukkan video tutorial lagi ke kalian semua. Tapi di sini sedikit berbeda ya teman-teman ya, soalnya di sini menjawab pertanyaan dari teman-teman kita juga. Jadi dia itu tanya, kok ada error ini mas? Dan ternyata saya tahu solusinya. Solusinya itu gampang sekali, dia ternyata lupa mengaktifkan retrieve of filenya teman-teman ya. Jadi itu gagal mengirim. Jadi kita langsung aja ke tutorialnya, kenapa kok bisa gagal. Pertama seperti biasa kita aktifkan dulu bluetoothnya. Dia sudah mengaktifkan bluetoothnya, katanya bluetoothnya sudah aktif mas, tapi kok tetap gagal gitu pas saya kirim HP ke laptop. Nah ternyata dia itu salahnya, dia tidak mengklik ini temen ya, retrieve file. Di sini kita coba dari HP ke laptop tanpa mengklik retrieve file. Kita kirim filenya bebas seperti biasa bluetooth. Nah di sini desktop, kita sebelum mengaktifkan retrieve file ya teman-teman ya, kita klik, kita lihat di layar desktop dan telah gagal mengirim file. Itu karena apa? Kita belum mengaktifkan retrieve file teman-teman ya. Kita coba lagi satu kali lagi, apakah bisa? Belum bisa teman-teman. Dan ini beda kalau saya mengaktifkan retrieve file ya teman-teman ya. Saya coba. Nah, di sini bluetoothnya sudah standby. Kita coba kirim lagi. Itu desktop. Apakah berhasil dan terkirim teman-teman ya? Oke, berarti tutorial ini berhasil. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. See you on next video.